wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Aki Malehoigo. Ini adalah umpan untuk galapung induk ya, khusus induk. Jadi bahannya cukup sederhana, cuma telur ayam. Ini telur ayam yang sudah direbus dan jagung, satu buah jagung yang sudah diparut dan direbus ya. Cukup ini saja. Jadi telur ayam 4 butir, jagung 1 bonggol dan diparut lalu direbus. Pengerasnya saya menggunakan quinoy. Baiklah, untuk pembuatannya cukup sederhana, jadi kita mulai saja. Baiklah, yang pertama kita hancurkan telur rebusnya. 4 butir telur rebus kita ulek. Jadi untuk pembuatan ikan induk ini jangan terlalu halus banget ya, kasar juga tidak masalah. Oke, setelah telur 4 butir telur ayam diaduk, kita masukkan jagung yang sudah direbus. Ini 1 bonggol jagung ya, diparut dan direbus. Kita aduk kembali. Setelah jagung yang sudah diparut dan direbus tadi kita masukkan pengeringnya saya gunakan quinoy ya, susu quinoy. Kita masukkan susu quinoy. Satu bungkus susu quinoy. Kita aduk lagi sampai merata. Oke, umpan indukan sudah jadi teman. Jadi ini hasilnya, bisa buat ngebom, nah, dan bisa buat umpan indukan. Tapi untuk umpannya kita pisahkan lagi, pisahkan dan kita tambah pengering lagi supaya agak lengket. Kalau untuk ngebomnya ini sudah cukup ya teman, ini bisa dipakai buat ngebomnya juga langsung. Kita pisahkan dan
jadi ini buat ngebomnya, dan separohnya kita ambil, kita tambahkan lagi kinoi nantinya. Ini kita ambil separohnya atau setengahnya juga boleh. Jadi setengah buat ngebom, setengah buat umpan. Jadi ada dua wadah ya teman. Nah, ini buat ngebom yang warna hitam wadahnya, dan ini buat umpan. Nah, untuk buat umpan tadi kan satu kinoi sebungkus ya, udah cukup, jangan banyak-banyak karena itu buat ngebom. Nah, untuk umpan kita tambahkan lagi supaya agak lengket, jadi tidak aur-aur. Kalau untuk ngebom aur-aur sudah cukup, tapi kalau untuk umpan kita tambahkan kinoi lagi secukupnya sampai rada-rada lengket. Setelah kita tambahkan kinoi yang untuk umpan, kita aduk kembali sampai halus. Hasilnya seperti ini. Ini buat umpan ya. Ini buat umpannya. Jadi untuk indukan tuh nggak usah besar-besar umpannya, kecil aja. Ini cukup lumayan mantap, dan sudah saya coba juga berkali-kali ya. Tapi sekarang ini saya tidak menyertakan video karena kameramennya lagi jalan-jalan teman, bersama keluarganya. Jadi untuk umpan dari bahan telur, jagung, dan pengeringnya adalah kinoi, ini sudah oke. Dan ini adalah untuk bomnya. Untuk bomnya nggak perlu dihaluskan ya. Oke, terima kasih. Demikian, salam dari Aki Malehoigo Channel, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like and subscribe jika Anda suka, dan silahkan untuk di share umpan indukan sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.